Hai, Assalamualaikum. Gak ingat nomor kartu keluarga kamu? Emang panjang sih. Yuk, cari tahu 4 cara tahu nomor kartu keluarga secara online. Misalnya kamu lagi di luar rumah, lagi ke suatu tempat, dan butuh nomor kakak untuk kelengkapan data. Kamu berencana untuk menelpon orang rumah dan cariin kakak di mana. Tapi, jangan deh, jangan repotin orang ya. Atau misalnya kamu lagi di rumah, lagi santai, lagi PW, tapi butuh nomor kakak untuk mengisi kelengkapan data kamu. Tonton videonya sampai habis ya, supaya kamu paham dan tahu cara gampang buat cari tahu nomor kakak. Yuk, tapi sebelumnya di subscribe dulu dan di like video ini. Oke, ditunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Dalam kondisi tertentu, misalnya saat sedang mengurus kelengkapan dokumen, terkadang kita itu harus mencantumkan nomor kakak. Masalahnya, sangat jarang orang yang menghafal nomor kakak tersebut. Ditambah lagi, kakak bukanlah benda yang praktis yang bisa dibawa kemana-mana. Mengecek nomor kakak ternyata bisa kita lakukan secara online. Hanya dengan bermodalkan nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Jadi proses ini bisa jauh lebih gampang. Oke, kita lanjut aja langsung mulai cara yang pertama, yaitu cek nomor kakak melalui situs resmi. Nah, melalui situs resmi ini kita tinggal buka browser, terus kunjungi situs dukcapil.kemendagri.go.id. Lalu setelah masuk ke situs itu, masukkan nomor induk kependudukan atau KTP pada kolom yang tersedia. Jika kamu sudah terdaftar dalam database, maka data kamu akan muncul secara lengkap, termasuk nomor kakak. Buka browsernya, lalu kunjungi situs layanan online dukcapil.kemendagri.go.id. Jika sudah terdaftar, masukkan nomor ponsel, password, dan captcha yang diminta. Namun jika belum terdaftar, maka kamu bisa membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi semua data yang diminta. Setelah masuk dengan akun pribadi, maka situs akan menampilkan informasi kartu keluarga yang terdaftar. Nah, misalnya nih, sewaktu-waktu kita mau mengunjungi situs tersebut dan sedang ada gangguan. Nah, kamu bisa buka situs resmi Dukcapil daerah masing-masing. Misalnya nih, untuk misal kamu di daerah Jakarta, maka kamu tinggal searching aja ke pendudukan capil.jakarta.go.id. Kalau Bandung, itu juga ada. Surabaya pun ada. Medan, terus Yogyakarta, Bogor, semuanya bisa ya kita cari. Nah, oke, lanjut cara kedua, yaitu cara cek kakak melalui media sosial atau medsos. Kamu bisa menggunakan media sosial sebagai alternatif lainnya. Nah, untuk tujuan tersebut, kamu bisa melakukan pengecekan baik melalui Facebook ataupun Twitter. Nah, akun Facebook resmi Dukcapil yaitu bernama Ditjen Dukcapil. Sedangkan untuk akun Twitternya yaitu @ccdukcapil. Untuk mengetahui nomor kakak atau informasi lainnya yang berkaitan dengan data pribadi, sebaiknya tanyakan melalui fitur direct message atau DM, atau pesan via inbox. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan data kamu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Lanjut cara ketiga, mengecek nomor kakak melalui email. Caranya adalah kita kirim tujuannya untuk dukcapil@gmail.com. Terus tulis judulnya di email itu, maksud tujuan kita yaitu permintaan nomor kakak. Nah, baru isinya itu kita kirimkan nomor induk kependudukan yang ada di KTP, terus nama lengkap kita dan data diri lainnya gitu.
Nah, baru deh kita kirim emailnya. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu respon dari pihak Dukcapil. Ya, setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 1 kali 24 jam untuk dapat jawabannya. Oke, lanjut cara keempat. Cara cek nomor kakak melalui WhatsApp. Nah, bagi kamu yang ingin menempuh cara yang lebih mudah lagi dibandingkan email, media sosial, ataupun website, nah, WhatsApp ini bisa menjadi alternatif yang paling gampang. Ya, caranya pun sangat sederhana. Cukup mengetik gitu ya, cukup mengetik format dengan nama lengkap, nomor nick, terus nomor telepon, terus permasalahan kita seperti minta nomor kakak. Lalu kirimkan pesan tersebut ke +62 8118 00 5373. Saya ulangi lagi ya, +62 8118 00 5373. Setelah terkirim pesan itu, kita tinggal tunggu aja respon dari pihak Dukcapil. Ya, itulah 4 cara cek nomor kakak yang bisa kita lakukan dengan bermodalkan KTP doang gitu ya. Nah, tapi saya punya cara kelima. Kalau saya biasanya tinggal foto aja nih ke kakak kita. Terus kita foto juga KTP kita. Terus kita save di galeri kan. Dan kalau emang lagi butuh, kita bisa lihat lagi di galeri gitu. Atau kita kalau mau lebih aman, kita save lagi di cloud gitu. Ya, jadi kalau misalnya lagi butuh, sewaktu-waktu kita bisa buka lagi data-data foto-foto kakak itu gitu ya. Oke, selamat mencoba ya untuk kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat yang udah subscribe dan udah like, thank you so much. Semoga kalian rezeki tambah banyak lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Next, lanjut video berikutnya. Thank you. Bye-bye.